kait dengan e, timah tambang timah ilegal ya nah ini berkait dengan pembahasan yang ketiga saya kira dalam kasus e, tambang timah secara umum ataupun di bangka belitung yang notabene menjadi mata pencaharian yang potensial dan dan memiliki apa potensi yang besar dibandingkan dengan sektor lain katakan seperti e, wisata walaupun wisata juga cukup cukup ini ya tapi tambang timah ini yang 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 besar dan berkontribusi besar juga pada kon e, distribusi tambang e, nasional maupun di internasional Nah, hemat saya, dalam konteks ini terdapat kontestasi yang multi-layer. Teman-teman, di awal tadi menyebutkan eh, saya eh, bahwa kontestasi eh, aktor negara. Yaitu, ada dua juga, ya, antara pusat dan daerah. Begitu juga dengan kontestasi aktor negara dengan uh, masyarakat. Dalam hal ini, adalah civil society, seperti tadi, Jatam, WALHI, Greenpeace, Indonesia, dan juga civil society yang lainnya itu menjadi satu satu layer uh, saja sebetulnya ya dalam dalam menganalisis uh, kontestasi tambang ini. Nah multi layer yang saya maksudkan adalah dan jika teman-teman juga membaca uh, dari jurnal ataupun dari berita dari media uh, berita ya seperti apa namanya ya kompas tempo ataupun detik saya membaca juga dalam investigasinya detik eh, di situ teman-teman ini terkait dengan kontestasi multilayer ya di aktor eh, makro ataupun aktor negara saya berangkat dari atas dulu secara makro aktor negara eh, ber Kolusi dengan uh, pasar, berkolusi dengan aktor uh, korporasi dari investigasi detik. Misalkan, uh, di situ ada perusahaan uh, swasta uh, tambang timah yang teman-teman bisa cek, ternyata memang. Uh, dimiliki sahamnya, sebagian besar sahamnya uh, oleh istri dari bupati Bangka itu sendiri. Uh, di situ dulu teman-teman, ada ada perusahaan swasta yang yang uh, yang memang uh, dimiliki oleh istri dari bupati Bangka itu sendiri. Uh, uh, di situ ada konsep oligark ada oligarki penguasa daerah lokal yang berkolusi dengan perusahaan untuk menggarap tambang timah di situ itu satu hal teman-teman dalam aspek perusahaan yang bermain oligark di situ oligark lokal saya kira dalam eh, hal yang lain ada perusahaan berikutnya yang tadi itu ada PT Aries Kencana Sejahtera AKS yang eh, 60% sahamnya dimiliki oleh istri dari Bupati Bangka ada perusahaan Mitra Stania Prima eh, itu dimiliki oleh ini berkait dengan tadi ya Bu Menderator menyebutkan ada eh, relasi kuasa Aktor yang berkontestasi dalam pilpres, nah PTM ini adalah yang uh, dimiliki oleh Hasim di uh, Johadi Kusumo, ya kakak dari Menteri Pertahanan hari ini, ya Bapak Prabowo Subianto. Uh, perusahaan ini ikut juga dalam eksplorasi uh, tambang timah di uh, Bangka Belitung dan ada perusahaan lain katakan PT Refine Bangka Tin itu sempat dimiliki oleh apa namanya aktor elit nasional yang yang kawakan ya yaitu pemilik dari Artagraha Group ada TW ya Tommy Winata saya secara pribadi suka ya untuk profiling aktor-aktor yang seperti ini ya teman-teman juga bisa Bagaimana kiprah TW ini dalam dalam konteks katakan uh, industri di Indonesia dan sebagainya ini menarik saya kira situ ada 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 perusahaan-perusahaan besar elit-elit uh, nasional yang yang ikut bermain dan tidak sedikit menyumbangkan uh, dananya uangnya untuk kontestasi uh, politik nasional ataupun daerah ya biasa tidak ada makan siang yang gratis. Kenapa saya menyebutkan biasa ya dalam dalam fakta di lapangan memang masih terjadi fakta-fakta demikian. Nah, poin yang ingin saya sampaikan dalam bahasan yang ketiga yaitu kontestasinya itu multi layer ya layer yang pertama yang yang barusan itu bahwa di situ ada aktor eh, negara eh, memberikan izin dengan diberikannya iup izin usaha juga dengan analisis dampak lingkungan dan sebagainya. Di situ ada ada perusahaan yang diizinkan dan berrelasi secara kuasa antara kedua aktor tersebut dan uh, saling menikmati hasil yang ada di uh, dalam proses eks uh, eksplorasi saya kira. Itu yang yang sifatnya masih dalam kategori yang formal ya, teman-teman ya. Ada layer lainnya yang yang saya kira menarik teman-teman bisa baca dalam berita-berita up to date terkait dengan tambang timah. Tadi saya sudah chat di uh, Google Meet ini banyak berita-berita misalkan di layer-layer lainnya ternyata uh, eksplorasi uh, di industri ekstraktif ini yaitu tambang timah yang ilegal pun ternyata ada backing dari dalam bahasa uh, siapa tuh lokal strongman ya ada ada aktor kuat lokal di situ aktor kuat lokal yang yang membackup yang yang melindungi uh, eksplorasi yang ilegal itu uh, bisa dari preman yang dalam banyak kasus yang melindungi preman ini juga berkongsi dengan ada kasus di situ dalam berita ber, dengan aparat desa dan dan saling melindungi proses dari proses dari eksplorasi tambang timah ini. Dalam layer yang lain saya kira yang multi layer ini di situ juga ada aktor Polri, polisi yang juga membackup ya untuk lebih uh, aman dalam dalam arti uh, tidak bisa menjurnalisir ya di situ ada oknum oknum aparat uh, kepolisian juga ikut membackup membackup dari tambang timah yang ilegal ini ya seperti tadi saya sebutkan teman-teman membackup itu kan tidak ada makan siang yang gratis yang menggali dari tambang timah itu tentu memberikan uh, katakan upeti ya kepada yang membackup itu. Begitu juga selain Polri ada TNI-nya di situ aktor, uh, oknum oknum uh, Polri, oknum TNI yang juga membackup proses uh, dari eksplorasi tambang timah itu sendiri. Uh, di situ teman-teman titik-titik. -teman, uh, uh, titik multilayernya ya di atasnya secara makro bagaimana perusahaan dari negara negara itu sendiri dengan aktor swasta yang terlibat di kekuasaan bagaimana di secara mezo dan mikronya aktor lokal dari desa sampai aparat juga ikut bermain saling melindungi dan sebagainya di situ dulu teman-teman